kemudian ada kostum, ada make up, dan banyak sekali nantinya yang akan diperagakan oleh model satu tema. Chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente, oh, yo soy una chica loca. Ya, di lun-lun ini lur, kali ini ada Japsi lur, pembukaan Japsi di support Sriwijaya, si lur. Gensetnya Sriwijaya. Dan untuk soundnya sendiri ini lur, di sini lur. Itu lur, ada dua lur. Ini dari Japsi sendiri lur. Bentar. Merupakan salah satu etnis terbesar yang terdapat di Indonesia dan dikenal dengan keberanian serta tekad kuat dalam memperjuangkan hidupnya di perantauan. Selanjutnya satu tema masih dari provinsi Jawa Timur, mengingatkan kita kepada Putri Kencana Wungu. Dari Majapahit.
kita akan ke satu tema lambang negara Indonesia. Please welcome Garuda. Sosok burung yang besar dan kuat menunjukkan bahwa Garuda merupakan hewan. Terinspirasi dari sosok dewa laut dalam mitologi Yunani yang dikisahkan sebagai putra Kronos sekaligus saudara dari Zeus. Diperagakan oleh model Bayu. Ada The Next Event Internasional yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yaitu di Qatar dengan acara Culture Festival 2023. Dan jangan lupa menyaksikan Jember Fashion Carnival 2022 6 dan 7 Agustus 2022 di Central Park Alun-Alun Jember. Jadi silakan sekali lagi pokoknya buat semuanya, buat masyarakat Jember dan sekitarnya ya, yang ingin daftar menjadi peserta GFC
usianya mulai hari ini satinya, sudah buka ya pendaftaran untuk menjadi peserta. Ingat tidak dipungut biaya atau gratis. Gratis. Jadi akan diberikan materi workshop, ada runway, kemudian ada kostum, ada make up. Dan banyak sekali nantinya yang akan diberikan di workshop Jember Fashion Carnaval 2022. Lengkap sekali ya. Jadi jangan ragu dan jangan malu masyarakat Jember, segera daftarkan diri kalian, anak-anak dan saudara kalian menjadi bagian dari Jember Fashion Carnaval 2022. Baik, kami persilakan untuk Bapak dan Ibu untuk bisa berfoto bersama. Saya kasih waktu hanya 5 menit ya. Silakan untuk berfoto.